Sore hari ini Mr. Jeger mau sharing apa ya? Kayaknya hampir semua udah Mr. Jeger sharing ini di 777. Mumpung kemarin Mr. Jeger dapat problem fuel jettison. Nah, sekarang Mr. Jeger akan sharing tentang fuel jettison aja ya. Nah, ini dia teman-teman. Di pesawat Boeing 777 ini ada fasilitas fuel jettison ya. Jadi pesawat ini bisa buang fuel ya di udara. Wow, kok bisa kan gitu pertanyaannya. Nah, karena ini pesawat besar, jadi dia akan membawa fuel yang banyak ya. Pesawat besar bawa fuel banyak karena jaraknya jauh ya. Biasanya long haul ya, seperti itu. Dan pesawat ini juga memiliki maksimum landing weight. Nah, di sanalah permasalahannya. Ketika dia membawa fuel yang banyak untuk jarak yang panjang, maka pesawat ini memiliki kelebihan di berat ya, seperti itu, karena diisi fuel yang banyak sehingga pesawatnya jadi berat melebihi dari maksimum landing weight-nya. Ya, kalau pesawat ini diisi fuel yang banyak, kemudian dipakai terbang lama, nggak masalah karena fuelnya akan habis dan dia akan bisa landing dengan safe ya. Tidak melebihi maksimum landing weight-nya. Akan tetapi ketika pesawat ini ada problem, baru terbang, baru take off, umpamanya dari sini, dari Denpasar, mau ke Dubai atau ke Doha. Nah, ada problem yang memerlukan pesawat ini balik. Apa yang harus dilakukan? Sedangkan fuel masih banyak. Tentunya ketika landing akan melebihi maksimum landing weight-nya. Nah, di sanalah permasalahannya. Jadi harus ada ini ya, fuel jettison pump untuk dump fuel-nya, untuk membuang fuel-nya di udara ya, teman-teman. Jadi ini tujuannya itu ya. Nah, di sini ada nozzle left right. Jadi ada tempat dua untuk pembuangannya ya. Nanti Mr. Jeger spill di mana tempatnya. Nah, di sini tempatnya teman-teman, di inboard dari aileron-nya ya. Ada nozzle di sana. Fuel akan di dump out dari sana. Oke, segitu dulu informasi dari Mr. Jeger. Jangan lupa pantengin terus channel Mr. Jeger, like, comment, dan follow ya. Ingat follow ya teman-teman, biar Mr. Jeger lebih semangat lagi bikin videonya. Salam screwdriver.